Sakitnya pun lami, Bu. Sudah berapa tahun? Berarti masih bujang ini ya? Bujang, Pak. Bujang, Pak. Sakitnya sekitar 15 tahun, 15 tahun. Enggak apa-apa. Nih, kita. Enggak apa-apa, kita ke depan aja. Pak, berarti dia ini tinggal sendirian? Sendirian. Terus makannya? Kiri sama kiri. Maja duduk. Enggak apa-apa, duduk. Iya, Mbak Ani iki bapake mboten kawin kula. Oh, ini rumahnya? Iya. Ini rumahnya. Terus ini. Assalamualaikum, Mas. Mas. Namanya siapa? Namanya jenengan siapa? Eh? Tak pasang dulu, enggak apa-apa, enggak boleh anu. Nah, tak tanya-tanya ya. Namanya sampean siapa? Eh? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Iki jenenge sapa iki? Namanya siapa? Dia tinggal sendirian di rumah ini. Wah, luar biasa. Saya masuk aja udah pemanas sumuk. Ayo kita ke depan aja yuk. Ayo. Enggak apa-apa. Nih, kita. Enggak apa-apa, kita ke depan aja. Pak, berarti dia ini tinggal sendirian? Sendirian. Terus makannya? Kiri sama kiri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sini, ya berdiri aja. Ini enggak seberapaan. Sini, sebentar ikut sama saya. Sini. Ayo toh. Ke depan aja, kita ngobrol di depan. Pak, ini kalau tidur di sini ya? Tidurnya di sini. Tidurnya di sini. Nah, ini kan seriwing-seriwing enak. Nah, di sini aja. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa. Nah. Namanya siapa? Jenengan namanya siapa? Ayo sambil duduk. Ayo sambil duduk, Wil, tak bersihnya ini, Wil. Ya, sambil duduk. Kukunya panjang. Mas, ini jenengnya siapa ini? Sugianto. Pak, jadi gini, ini nanti saya bawa. Ya. Besok dijemput ya. Nah, nanti dikasih obat apa, terapi apa, jenengan tinggal melanjutkan. Ya, ya Pak Sinten? Sugiran. Siapa jenengan lali aku? Sugiran. Ya, nanti besok jenengan ikut sama beliau. Ya, ayo, masnya duduk. Masnya duduk. Gak apa-apa, duduk. Ini bersih. Ayo duduk, plek. Duduk. Nah, duduk plek. Duduk plek. Sudah, diem. Sik, gantian. Ini dipotong kukunya gini loh. Nah, coba lihat ya. Lihat gini, sik. Nah, coba ya, tak. Ini enggak sakit ndak? Tapi dia bisa ngomong ya? Tapi mau ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Diketoki ya, Tong, bersih. Enggak apa-apa gini, coba lihat ini ya. Diketoki bersih. Sik, karena dia takut ya. Sampai duduk aja, duduk. Coba ya, lihat ya. Tuh, dibersihin gini, Pak. Loh, ya kan? Kukunya aja dibersihin, tuh. Loh, ya. Enggak sakit toh? Bersih. Aduh. Mangke kok kadhe. Tapi mangke kok kadhe wonten asa.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nurut. Nih, satunya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satunya aja ya. Alhamdulillah. Dibersihin ya, Cak. Digini kan ya. Loh, dibersihin ya. Saya enggak nyakitin ya. Dibersihin ya, Cak. Pak, ada kamar mandinya enggak, Pak ya? Oh, ini ya. Dibukain bisa enggak, Pak? Sini. Dia masih bujang. Karena orang tuanya sudah meninggal semuanya, sehingga dia dirawat oleh adik bapaknya. Jadi kan adik bapak ya, bro? Terus ini... Bapaknya masih? Ibu ya, masih. Loh, semua masih? Tapi sendirian di sini. Sendirian? Terus bapak ibunya mana? Coba bisa dipantulkan enggak? Bapaknya di Tewiri, kawin Tewiri. Oh, berarti masih ini ditinggal? Ya, ibunya aja ya, saya panggil. Boleh. Ayo, sampai duduk yang bagus. I will. Enggak apa-apa. Ini tadi tak bersihin kukunya ya, Mas. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, dibersihin coba lihat ini ya. Noh. Nah, ya. Nah. Alhamdulillah. Ya, dibersihin ya, Mas. Nah, nggih. Nah, enggak sakit toh? Nah, alhamdulillah ya. Bentar, sebentar. Nah. Sampai duduk aja, duduk ayo ya. Duduk, ambil duduk, tak bersin ayo. Ya duduk, ambil duduk. Mas. Dah, sampai diam. Saya ngenam perontak. Bu, ini anu ya, ini terpantau Puskesmas juga? Enggak, ini beda. Beda? Saya kan adusnya ini ya. Nggih. Nggih. Dari Puskesmas. Ya. Ini oh gitu ya. Tapi kalau misalkan ini di langsung dimasukin ke Puskesmas yang ngusulkan pihak desa insyaallah tetap dapat kok, Bu. Mas, Oh ini ibunya. Bu, bahasa Indonesia bisa ya? Boten caket. Bu, terus ini maam dos pundi yoga nih. Seng apa ini sinten? Bu, jadi ini masnya ini nanti didaftarkan sama siapa itu? Bu Kepala Dusun ya? Itu tadi Bu Kepala Desa. Ya, Kepala Dusun toh. Nanti dilaporkan Bu, biar dapat penanganan medisnya ya. Biar dapat penanganan medisnya. Clipper wheel, ojo digundul wheel. Bentar ya, Mas. Iku mau bisa menjas, sengsetan. Ini ada ibunya. Hahaha.
Dalam? Oh, dibelikan. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, dipotong rambutnya aja. Loh, takut dia takut anu, takut kupingnya kepotong dipegang. Talwi. Kita potong rambutnya. Karena saya pengen ke Agus ini. Oh, Rejo. Aku lalu di sini. Kalau di sini. Sakitnya pun lami, Bu. Sudah berapa tahun? Berarti masih bujang ini ya? Bujang, Pak. Bujang, Pak. Sakitnya sekitar 13 tahun ini. Terus memang di rumah sini sendiri. Ya, sekarang dulu sama ibuku. Dulu sama ibu njenengan. Gimana, Bu? Ya, saya potong sendirian. Dipotong sendiri? Ya, mandinya. Ayo, mandi dulu yuk. Mandi dulu. Mandi. Suaminya ibu kemana? Bojo, suaminya. Ibu udah nikah lagi? Suaminya katanya cerai. Iya, cerai. Terus ibu udah nikah lagi? Suaminya juga sudah nikah lagi? Iya. Bu, kenapa kok anaknya dibiarkan sendiri? Hah? Iya, maksudnya kenapa kok dia tidur sendirian? Kenapa enggak kumpul sama ibunya? Ya, mboten kumpul kok. Lah iya kenapa? Ya mboten apa-apa, ya mboten jodoh niku. Bukan. Anake. Iya, maksudnya kok enggak ngumpul kenapa, Bu? Enggak dijadi satu. Mboten kumpul aku. Ya, udah itu, udah sakit enggak mau. Setelah sakit yang enggak mau anaknya atau lari kok. Oh gitu. Diajak ke sono lari ke sini. Diajak ke sono lari ke sini. Diajak ke sini lari ke sono. Ya, Bu. Nggih. Saya coba ya, nanti saya bawa besok biar dijemput sama bapaknya. Mudah-mudahan nanti ada terapi obat yang bagus, nanti Ibu tinggal melanjutkan saja ya. Ya, bapaknya ke sini ya, saya. Ya, jadi nanti kan obatnya kan nanti ada obat gratis dari Puskesmas segala macam ya, Bu ya. Nanti tinggal dilanjutkan ya, Bu. Iya, jadi kita sekarang ada Bu Kepala Dusun ya. Jadi Mas ini sementara ini belum masuk ke pengobatan desa dikarenakan tidak ada identitas ya. Namun kita akan coba ya. Jadi hari ini kita akan bawa 2 pasien ke rumah. Setelah nanti ada resep dari dokter, apa yang dikasih resep dokter nanti kita kembalikan lagi ke orang tuanya penanganannya besok ya. Jadi besok Mbak Dita sama itu Mbak Dita ya. Nih. Nah, ini Mbak Dita, ini suaminya. Pak, monggo sini, Pak. Jadi beliau bertiga ini relawan kemanusiaan dari Tuban. Besok sore silakan dijemput. Iya, siap. Biar nanti tahu terapi medis apa yang dikasih karena hari ini nanti ada
dokter spesialis di tempat saya. Jadi nanti apa yang dikasih terapi itu yang nanti dilanjutkan. Ya Pak ya? Iya. Ya Pak, jadi hari ini saya bawa 2 pasien dari tempat jenengan. Besok dijemput. Lah nanti hasilnya terapi apa besok tinggal melanjutkan. Jadi nanti dilaporkan ke pihak desa, melalui desa nanti dilaporkan ke pihak puskesmas. Biar ada penanganan khusus ya. Sahabat Purnomo belajar baik, alhamdulillah hari ini kita dapat amanah 2 saudara kita yang mengalami sakit kejiwaan. Yang Mas ini belum terdata karena ya saya enggak tahu informasi tadi karena tidak ada identitas sama sekali. Ya, kalau menurut saya sih wong-wong kampung sini sendiri tanpa identitas juga aslinya bisa, ya. Kalau memang kita bisa mempermudah, kenapa kok dipersulit, ya. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan 2 pasien ini akan kita bawa, nanti akan ada terapi medis dari dokter spesialis, tinggal melanjutkan saja, ya. Kita lihat nanti. Bro. Sama saya, kita berdiri. Ikut sama saya, sini. Duh, ayo, ikut jalan-jalan. Mas, ayo, jalan-jalan, mas. Ayo. Ya, duh. Ya, sahabat Purnomo belajar baik. Karena masnya ini takut, saya ajak, jadi nanti kita gendong. Ya, apa bu? Ibu orang, ibu pernah merantau di mana? Saya. Ya. Oh, makanya sono, diajak ke sono larinya ke sini, Pak. Iya. Mana bapaknya? Ah, ini nih bapaknya nih, nih. Pak, ini anaknya. Ini anaknya jenengan. Namanya siapa sih? Kasmani. Kasmani, bapaknya kerja apa? Betul. Tani ini. Tani. Tani. Saya tanya, "Mas, ini siapa ini?" Hei. Ini siapa ini? Bapak. Ini siapa? Marno. Eh? Pak, sakitnya udah berapa lama, Pak? Umur 23 tahun. 23 tahun. Terus? Asalnya umur ini. Oh, sakitnya dulu umur 23 tahun. Terus ini rumahnya siapa, Pak? Rumahnya sepuh. Oh, rumahnya mbahnya. Bapak sudah nikah lagi? Oh, sudah lami. Istrinya sama yang mana sih, Pak? Itu. Bu, ini suaminya ya? Mantan suami ya? Eh? Sama nikah sudah 5 kali? 5 kali, ibu ini sudah nikah? Eh? Kalau bapak nikah berapa kali? Bapak nikah sudah 3 kali? Hebat. Bapaknya sudah nikah 3 kali? Ibunya nikah 5 kali. Ibu nikah 5 kali, bapak nikah 2 kali, anaknya belum sehat. Jadi saya mohon doanya, si Mas ini saya bawa, nggih. Bis ini kan sekarang ini hari ini ada dokter spesialis. Jadi nanti saya periksakan hasil terapinya apa, nanti tinggal melanjutkan. Kira-kira sampean mau enggak setelah nanti anaknya jenengan pulang, anaknya diperiksakan ke puskesmas, mau apa enggak? Mau apa ndak? Mau. Eh? Lho kok ndak ipi ya maksudnya ini ndak jadi tak bawa wis. Eh? Mau. Duh. Sampean total tidak pernah dibawa ke berobat. Ya gimana ibunya aja bingung nikah sampai 5 kali. Bapaknya nikah 3 kali. Wah, anaknya sampai lupa. Ya, enggak apa-apa sudah, namanya rencananya Allah ya, Pak ya. Jadi nanti kalau sudah boleh pulang, tolong dilanjutkan terapinya, Pak ya. Mas iki masalahe gonok sing rambut kok gini. Iya, masalahnya itu saja. Jenengan hubungannya apa sama ini? Keponakannya. Berarti jenengan adik bapak niki ketinggalan ya. Oh, terus Pak, nanti kalau sudah ada terapi obat dari tempat saya nanti dilanjutkan ya, Pak ya. Iya, Pak. Kan masih muda, Mas. Iya. Belinya di mana, Pak, kalau obatnya? Loh, beli, enggak usah beli jenengan. Obat itu ada di puskesmas gratis. Makanya nanti tak mintakan resepnya dari dokter spesialis. Nanti tinggal melanjutkan ya, Pak ya. Ya, ya Pak. Kalau ada cocok enggaknya, kan nanti yang ngasih dokter.
Nanti sampean pas periksa ke Pukismas sampean tanya, "Bu, saya dikasih dokter spesialis ini." Lah nanti seumpama obatnya kok enggak cocok, langsung lapor ke dokter lagi. "Dokter, Bu, obatnya kok enggak cocok begini-begini karena kan obat belum tentu cocok." Namun sampean harus terus konsultasi sama dokter, nggih, Pak, nggih. Nek Mas. Iya. Oh,